Bagaimana memfungsikan mesin lasmik menjadi pengelasan otomatis dengan bantuan alat Multipro yang tipe BSCM 3018. Nanti pengelasannya akan seperti ini. Hasil pengelasannya akan seperti itu. Nah, bagaimana memfungsikan kedua alat ini sehingga bisa berjalan secara otomatis atau bisa bekerja secara otomatis ya, di alat mesin lasmik yang 350 NGKR dengan pengelasan otomatis ya. Oke. Yang pertama saya akan nyalakan mesinnya. Untuk penyambungannya aksesorisnya seperti biasa. Ini feeder. Ini yang ke feeder dan ini head clamp-nya. Head clamp-nya ke bagian sini. Dan di sini feedernya atau kawat lasnya menggunakan yang 1 mili ya. Jadi kawat lasnya menggunakannya 1 mili. Untuk settingan ampernya di sini tergantung dari benda yang akan dilas atau plat yang akan dilas di sini. Ini plat yang akan dilas. Jadi ampernya menyesuaikan. Yang pertama yang paling krusial atau yang paling harus dilakukan adalah pengelasannya itu di sini menggunakan 4T ya. Atau yang kriternya itu 4T. Di sini posisinya mic menggunakan solid wire bukan plug store karena saya menggunakan CO2. Diameter kawat lasnya 1.0. Sini posisinya well dan di sini posisinya kondisinya 0 ya. Sini 0. Jadi hanya di feedernya di sini. Pengaturannya di feeder sini. Ya, kita coba on untuk gasnya. Kita coba cek gasnya apakah sudah keluar apa belum di sini ya. Ada gas keluar di ujung tosnya. Oke, karena di sini platnya tipis, saya menggunakan ampernya di 120 di sini. 120 dengan voltase 21.7 ya. Ini setian mesinnya seperti itu tadi. Ini posisi 4T di sini. Kemudian settingan dari mesin BSCM-nya di sini. Ini posisi maju di sini. Ini posisi mundur ya. Oke, saya akan menggunakan posisi maju di sini. Up dari sini. Ini kecepatan dari alatnya ya. Di sini paling cepat itu 10. Makin ke bawah di sini makin lambat. Jadi ini makin cepat di sini. Saya posisinya 5,6. Ini posisinya posisi on di sini. Posisi on. Kita coba. Hasilnya seperti itu, terlalu cepat ini. Jadi sini akan kurangin voltasenya.
di 19 ya. Di 19 kita coba di 19. Kita geser posisinya. Oke, di sini kita posisinya posisi semula. Titiknya di sini. Oke. Kita coba on kembali. Ini hasilnya, hasil pengelasannya ini sudah cukup bagus sekali. Jadi sesuai dengan ampernya ya, cocok sekali ini, bagus. Jadi ini juga bisa digunakan di pengelasan pipa ya, pipa pengelasan pipa yang muter. Atau pengelasan-pengelasan yang lainnya ya. Jadi ini bisa digunakan di industri ya, industri pengelasan. Jadi bisa difungsikan secara otomatis di sini. Secara otomatis. Oke, kita coba sekali lagi di sini. Setting. Kita coba on kembali. Jadi seperti itu ya. Jadi mesin last mic bisa digunakan secara otomatis ya. Jadi bisa digunakan di industri pengelasan, di karoseri, di mobil, industri mobil, otomotif, atau di manapun ya. Jadi bisa digunakan dengan settingan ampere yang bisa disesuaikan atau bisa digunakan di manufacturing ya, manufacturing untuk luar negeri ya, untuk welder atau untuk apapun itu bisa dilakukan ya. Jadi ini mesin last mic CO2 atau las CO2 multipro yang menggunakan teknologi IGBT inverter teknologi ya. Jadi menggunakan IGBT bukan menggunakan MOSFET ya. Jadi sangat bagus sekali. Hasilnya sangat mengkilap sekali ya. Good quality. Oke, siapapun bisa menggunakan mesin las ini ya. Jadi bisa belajar di mesin las multipro ya.